Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Ini hari ini tuh Tuyu ini lagi nggak enak badan. Lagi gembreges. Oh ya kawan-kawan, ini sebelumnya nih saya kasih lihat dulu kawan-kawan, nih suasananya sore hari itu seperti ini. Agak berkabut-kabut. Nih. Tapi kabutnya itu kabut buatan bing lek ngembrui lho bi. Ki sakit lho lek ngembrui. Kono ning omah kono ten. Nih, berkabut-kabut kawan-kawan. Dan hari ini tuh alhamdulillah banget. Oh ya, sebelumnya nih kawan-kawan, tadi tuh baru aja belanja-belanja. Yuni ini belanja salak sampai terang kilo deh. Nih salaknya lali kawan-kawan, lali kilo. Terus jeruk eh? Kalau jeruknya 3 kilo, semangkanya? Semangkanya emang 2, tapi sih tak pasti pecah pepi. Semangkanya tadi 2, tapi sudah di loh, hijau li. Oh iya. Nah, itu kawan-kawan kalau punya sendiri itu sebenarnya itu. Ini, kalau itu tuh buat belanja rusak dibuat. Ngono tak omong nih, wong aku kisir kurang tak pengen gaya sedikit gitu loh niatnya itu ternyata. Ini, makan-makan kan mereka sudah perpisahan arepe wis munggah Pevila mau re. Kelas 1. Nah, kelas 1 nih. Ini jadi pikirnya rekreasi ya, Cak. Ayah bingung. Umat. Ayah kemeng. Dan ini dia kawan-kawan tadi tuh alhamdulillah dapat tuh. Wih, banyak banget berkat. Tuh. Iwak. Tak empat inflasi ya, Puan. Nah, ini dia kawan-kawan. Tadi tuh dapat berkat nih satu. Tadi ini dari tetangga. Terus dua ini enggak usah tambah inflasi ya kan. Nah, ini dua terus lagi tadi nganu dari air. Dari air. Oh, air enggak bisa mau dari selamatan di belik gundang lah intinya untuk nyelamatin air biar lancar lah ini. Kalau yang ini tetangga terus kalau ini dapat jeroan. Jeroan ini dari tadi saya masak sama Mak Tum waktu Itu dia kawan-kawan, harus buka aneh. Ini karena azan maghrib jadi agak cepat-cepat. Setelah itu saya jeda dulu menunggu azan maghrib selesai kawan-kawan. Berpodo, tadi tuh saya ketiduran ini mohon maaf kawan-kawan ya, komen yang masih belum saya balas. Karena tadi itu saya, kepala saya agak pusing. Minum obat setelah itu ketiduran saya. Sampai bangun-bangun jam 4 langsung genduren. Terus setelah itu mandi, budal lagi genduren. Aduh, pokoknya serba ribet. Wih, mantep banget kawan-kawan tuh. Dapat satu ingkung penuh. Ngene dik. Ngene ya. Ora patek ketok. Nah, sing piye sing genah. Ini dia. Wih, mantep banget kawan-kawan tuh. Dapat ingkung satu utuh. Dan besok ini sambal goreng. Sambal gorengnya sih toh, maksudnya besok itu alhamdulillah bisa makan enak kawan-kawan. Karena jarang-jarang banget makan ayam tuh, ayam yang ayam kampung daging kawan-kawan. Daging ayam, ojo ayam enggak kena dipangan. Daging ayam, tapi daging ayam tuh kampung. Sepokok Pak Pitik Jawa lah. Ini bukan ikan sayur. Ikan sayur gitu. Daging sayur. Ya Allah. Iwak pitik tapi sih sayur nih kawan-kawan ya. Sepuh enak. Agak pusing. Ini saya pun juga agak kemeng karena ya gak tau lah apa yang dipikirnya. Juga sakit, buat nelan tuh juga sakit, gak tau nih tiba-tiba tadi sakit. Terus pilek, kemeng, serak loro, campur aduk. Campur. Oh ya kan nih piye? Ngomong-ngomong, kok saya nih nganu lah kena paku, ndang sontek no. Ora, sikilku jempol aku mari aku ngono. Tapi semari tadi kan jempolannya, alhamdulillah jempolannya udah sembuh kan. Yang kena paku kemarin. Ini pusingnya sebenarnya pusing nggak punya uang karena mau rekreasi juga. Yang duwe lah nabung. Jadi kan jangan sama. Nih tata dulu terus nanti dilanjut lagi kawan-kawan. Dan ini dia kawan-kawan. Wih. Ini hari ini tuh super super banyak berkat karena tuh 2-3 sama ini yang paling istimewa. Apa jenenge? Jeroan jarang-jarang ada. Jeroan tuh kalau jeroan ayam Jawa enak.
beda lah itu, beda sama ayam sayur. Nih, mohon maaf saya pusing banget, jadi ngomongnya tuh enggak ekspresinya tuh juga enggak bisa full senyum kayak yang sudah. Nih hari itu gini kan kan. Saya ngomong apa ya, Mbak? Enggak ngerti. Oh, tempat duduknya deh. Saya ini kursinya agak pendek kan, jadi gimana ya? Mari kita on die enak aku malian. Ya ora. Ini nasinya nasi gureh. Ini gureh ya? Terus nah. Berani enak, berani. Saya itu sebenarnya kurang agak suka ya nasi gureh, tapi saya malah suka apa-apa banget. Ini enaknya besok dibikin nasi gureh. Ini enak banget kalau nasi gureh dibikin nasi goreng. Nemes. Nasi. Nemes. Ini entongnya ini gaul ini. Karena entongnya hari ini tuh lagi jalan-jalan. Jadi pakai entong kayak gini. Eh, dus, meh kena kan. Ini mohon maaf kan karena ribet sendiri jadi apa itu? Tuh. Di mana? Di apa jenenge? Di jalan. Ora di kan apa ora di suwir ya? Nah, apa ora? Heeh. Enak ya. Apa ini? Di titiling ngene-ngene. Ini di jalan ora? Ya jangan lah. Yang kuali ini ada link, yang penting kita bisa makan dulu. Makan dulu, tapi kan yang ini kudu ditetel. Aku tak baiknya, ini kita iya kan, ngopo doa. Ini saya mau. Ini tadi tuh saya digorengkan nasi goreng, terus tak goreng nasi kok mau? Saya tuh tingak-tinguk nyari sayur. Enggak enak. Terus lupa. Murah masak, Pak Terano. Ini apa ya, sedang nyano? Ya apa? Ini apa, jangan ya? Jangan, Nek. Jangan, aku sambal goreng loh. Sambal goreng? Sambal goreng ini mau nyemol aja kawan-kawan karena ini besok pol-poli di PP karena PTE PP ini ya wakeh banget. Jadi ini belah ini mengkaruan. Jadi ini gak ngampe tinggi kerupuk beras karena ya takutnya itu kalau apa jenis PTE yang ini tonggone ini kok pol-poli paling mek diserampang. Iya, lak nyelis, udus, lak nyelintis. Ya mesti, ngeri. Karena ayam atau pite lelek keluwen, niku mesti ngene tanggane, mesti nutuli sembarang-barang. Dadine dige pakan dhewe. Wis langsung ae unik yen rada ribet ngetoki iwake. Iya, lah sampean ge lawuh iki apa ora? Yo yo iki aku sing entuk lawuh iki. Oh, kok gedoran kene, guys. Dadine aku tak ndisiki. Bismillahirrahmanirrahim. Sampe dua arep. Dua. Wis, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak ketok iki aku. Ini si bocil-bocil juga antri di bawah. Lupus sama gembul. Padahal sudah dikasih makan. Tapi mambu amis-amis. Nah, kayak gini ngusel-ngusel. Yuh, angele. Apa tuh MZ? Sampai gede deh PTE. Angel diris. Wih, itu apa? Inom lah, ngecek demdiri yuk. Besok di santen. Wih, santan pedas, wentel, wow. Mantep banget lah pokoknya. Untuk beberapa hari ini pasti makan enak-enak dan enak. Ya, aku bingung malian, kakak. Yang tak baik. Apa? Berutu. Tak iriskan. Ini saran kan kan ya, jangan sampai makan berutu untuk teman-teman semua. Ini tahayul atau mitos atau gimana nggak paham. Cuman kalau berutu itu gampang dangling. Jangan sama dangling. Dangling itu gampang lupa kan, kan. Jadi kalau punya brutu ayam daripada dimakan, lebih baik kasih saya. Aku sepaham pisan. Mane sampean ae ngono. Saya itu sebenarnya akhir-akhir ini seneng banget kan, karena gimana ya? Selak kok. Hari-hari itu seneng banget karena ya. teman-teman semua itu pada hadir di komen, saya seneng banget karena gimana ya, mau komen tuh kayak komen-komen seperti itu tambah akrab, jadi kayak keluarga sendiri kan kawan, itu seneng banget. Tapi saya juga mohon maaf kadang tuh saya ketiduran jadi nggak bisa langsung balas komen, terus kadang ya seperti ini waktu bikin konten seperti ini saya nggak bisa langsung balas komen, terus waktu geduren atau waktu apa kayaknya maksudnya waktu sibuk tuh saya masih belum sempat balas komen ya, jadi ya. Mohon maaf nggak saya langsung respon saya, tapi insya Allah selalu saya respon ya. Sama saya kalau apa yang kalau keturun saya itu kadang kalau ada pulang jualan
saya beli tak rebahan di kursi, kadang tuh saya ketiduran karena HP saya itu sampai jatuh. Yang sering apa itu namanya? Apa? Tidak baru nih, bapak gak mau ngomongan ini. Karena orang ini pebila, kadang dicetak nampian. Yo HP ini ceblok neh kemudian. Kadang tuh saya kewaget tak geragap nih. Kurang apa kan aneh ya, gak masalah. Ya Allah, entak langsungan. Nah, Pebi juga ada lho. Nah, beranjupo, ngarani anaknya padahal itu dewe. Bibi, tadi sasaran sama Bi. Ayahmu kena Bi. Ya, ngambil saya tulai Pebi ternyata. Apa, Pebi? Atine. Kebiasaan ini berarti. Aku malah ikut keserak dari malian. Kamu nggak mau guru sih ya? Kamu nggak mau pengen guru terang namanya? Guru ya, kecakar. Kecakar gimana? Kecakar itu kecakar ya. Loh di? Kalau Pebi itu suka yang keker, dia langsung nontonnya. Misalnya nama aku. Ini apa ngerti Pebi lah? Coba ini cepet mahal. Sayur besok saja. Kalau saya tuh suka yang rongong-rongong. Iya. Aku tambah suwi ya. Serutan darah itu ya? Itu ya kalau mantep banget. Kulat. What? Kenapa nasi berkat itu enak kan ya? Karena nasi berkat itu udah mambu dungo. Kalau saya cukup brutu aja, udah marem banget. Brutu apa nih? Cerahnya akeh wis ani banget. Aduh. Gak kenapa pokok itu kan? Kalau saya paling suka tuh kenduran nasi gulungnya. Warna aku. Kalau saya mas balik tanya kawan. Kalau nasi gulung itu nggak begitu suka. Ya aku selalu iki, selalu iki. Ceker. Favoritnya apabila tuh ceker. Padahal ceker tuh nggak ada dagingnya sama sekali. Ceker tuh. Enak biasanya. Oh ya kawan-kawan, ini saya mohon maaf banget kalau saya makan tuwur ngomong kayak kudu keselak, kayak kudu biye. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mensupport channel saya, Mas Londo Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Terima kasih.